saya Denny Darko dan Dr. Hasri, dan kita sekarang spesial berada kembali lagi ya dok ya di Rumah Sakit Polri di pusat di Jakarta. Dan sebenarnya kedatangannya di sini untuk itu tadi, saya konsultasi tentang kasus Sriwijaya Air. Ini dari Sriwijaya juga karena lagi proses juga ya, dokter pakai baju proses sertifikasi. Betul. Nah ini tapi karena di sini kita lepas dulu biar kelihatan. Kan udah jaga jarak. Iya. Nah dok, ini sekarang karena sibuk banget, kita juga baru ketemu jam 12:15 dan bukan PM tapi AM ini. Jadi atau PM ya, 12 malam. Tapi prosesnya memang sedang berlangsung ya? Iya, dan sebenarnya sudah selesai, tapi kan kita ada untuk menginput data, ya, ini rapat, alur mayat ini? Alurnya? Iya, jenazah aja. Jenazah masuk? Iya, tadi timbang, semprot, terus beli nomor DVI. Cek intip itu gimana dok? Cek intip itu? Maksudnya di timbangan gitu loh, ditimbang gitu loh. Tuh. Masuk beri nomor DVI, freezer itu free. Tempat penyimpanan di pasti orang Sunda nih yang nulis. Terus kok di titik-titik teknisi, langsung nggak, langsung main, nunggu baru APP dari kepala tim. APP itu apa dok? APP apa ya, pemberitahuan, note hari ini mau ngapain, apa aja gitu, seperti itu. Persiapan jenazah di atas meja, PX. Pemeriksaan jenazah, properti, quality control dong? Ya, harus dicek and check tadi yang saya cerita, postmortem itu apa aja urutannya harus jelas. Kumpul data, simpan data, dan olah data untuk rekonsiliasi. Ya. Ini cuman biar kita nggak lupa aja kepala tim postmortem atau manajer mortuary. Nah nanti abis ini kita akan ke bawah ya dok ya. Saya pengen tahu penampakan dok. Dok, yang saya pengen tanyakan ini spesial juga hari ini karena mumpung dokter sedang berada di Jakarta, berarti ini kepala rumah sakitnya pergi dulu ke Jakarta untuk sukarelawan membantu di sini proses evakuasi Sriwijaya Air. Betul. Nah, dok, kemarin juga dokter sempat sampaikan, Mas, ini akhirnya tertangkap pembunuhnya. Betul. Itu yang ternyata video kita yang pertama ya dok, yang nonton jutaan itu ya? Betul, itu yang saya sempat cerita, jadi seorang jenazah wanita ditemukan di pinggir jalan tol dalam keadaan hamil. Lah dimutilasi dok? Enggak sih, cuman memang dibunuh di tempat lain terus dibuang di situ. Dan itu baru ketemu setelah berapa tahun dok? Setahun kan? Setahun tepat ya berarti? Tepat, ya. Jadi ya kita cari pelakunya, penyidik yang cari dengan data dari kita kalau wanita ini ciri-cirinya ini terus dalam keadaan hamil, jadi polisi kan mencari wanita yang dikasih identitas dari kami itu ada nggak yang hilang, ada nggak yang laporan kehilangan. Berarti ada. Berarti apa yang sekarang ini terjadi dan ditangkap itu buah dari laporan ibu kepada tim penyidik untuk dikembangkan lagi. Dari pemeriksaan jenazah tersebut. Nah. Dan saya kan sempat ngomong juga kalau ada anaknya lari-lari gitu. Betul. Hamil 9 bulan. Iya, itu berarti anak yang lari-lari itu ternyata pembunuhnya yang kemarin itu ketangkap ya? Iya, sudah ada di televisi kan, direkonstruksi juga, dan pelakunya ternyata 2 orang, supir bus ya, yang katanya pacarnya. Dan temannya yang membantu. Iya. Oke. Dan pas rekonstruksi itu memang seperti yang sudah dokter perkirakan ya, dari luka-lukanya semuanya. Betul, itu. Betul, cocok semua. Ya, sempat kaget sih di telepon dan alhamdulillah. Minggu lalu saya kesini untuk diberita acara sama penyidik kalau pemeriksaan saya waktu itu seperti apa, terus mekanisme kematiannya apa, bagaimana kematiannya, dan terakhir sebab kematian. Ternyata ya cocok dengan pengakuan dari tersangka ini. Saya nggak ketemu tersangkanya, jadi penyidik yang matchkan. Terus setelah itu mereka mengadakan rekonstruksi dan sesuai dengan luka-luka di tubuh jenazah tersebut. Itu akhirnya ada pengakuan dok? Menurut penyidiknya ada. Itu tapi ya, dan sama, jadi tidak ada yang, jadi tidak ngarang kan gitu. Betul. Dan kejadiannya itu pas banget ya, 1 tahun ya dok ya? Betul, pas saya dinas di sini. Berarti memang pengembangannya itu selama 1 tahun itu dicari ya dari kalau boleh saya ingat-ingat berarti kan dokter setelah itu diautopsi, terus ternyata hamil itu dokter juga sempat menggunakan sensingnya itu merasakan anak kecilnya ada di situ dan sebagainya. Nah, apa yang paling dokter ingat dari data yang diberikan kepada tim penyidik yang akhirnya bisa dikembangkan sampai akhirnya tertangkap dok? Ya, saya yakin waktu hamil cukup bulan terus TKP-nya tidak di sana pembunuhannya ya, karena ada luka seretan, ada luka yang bekas dibuang setelah dia meninggal, berarti kan itu tidak terjadi di TKP yang ditemukan, jadi cara dipindahkan. Atau dia melakukan pembunuhannya nggak di situ. Dan ternyata betul ya terbukti. Betul. Ternyata. Di Cikarang ya katanya betul, pembunuhannya. Iya. Dibuangnya itu berkilometer-kilometer jauhnya. Iya, mungkin dicari tempat yang tidak mungkin ada yang mengenali kan. Gitu. Seperti itu. Nah tapi kan percuma juga karena kalau memang akhirnya dokter turun tangan kan ketahuan juga itu akhirnya siapa kan? Iya. Ya itulah Tuhan kasih kemudahan kan, mungkin dari saya bisa membantu kasus ini terungkap itu aja. Nah yang kira-kira sejenis yang kira-kira menurut dokter ini akan terungkap atau yang belum terungkap itu apa dok? Yang kemarin menjadi beban pikirannya ini kasus ini, yang lain itu alhamdulillah udah terungkap. Kenapa ya, kok dokter sangat-sangat terbebani? Apakah karena wanita, terus hamil? Iya. Atau dokter karena merasakan secara langsung itu tadi energi si anak kecil itu tadi? Iya, waktu itu kan jenazah ini udah dalam keadaan pembusukan ya. Jadi saya mikirnya ini besar semua, nggak tahu kalau dia hamil kan. Tapi kok saya kayak lihat anak ini lari, ada anak lari-lari. Ternyata setelah saya buka, hamil kan dia dalam keadaan hamil. Jadi saya mengetahui itu, kelihatannya itu kayak dikasih petunjuk dulu, ternyata dia perempuan hamil dan kepikiran terus kalau belum terungkap gitu. Dan alhamdulillah penyidik itu ulet banget gitu dari Polsek Makassar kan, ulet untuk mengejar si dia ini siapa. Kalau sudah terungkap identitasnya kan polisi akan mudah kan. Betul. Dan kesulitan kalau belum terungkap dan ternyata ada yang mengaku kehilangan, terus kerja di sini, terus ciri-cirinya cocok, bahkan ciri-ciri dari pakaian yang kita berikan itu keluarga tuh ternyata bawa foto, bajunya cocok dengan yang dipakai pertama itu. Gitu. Dan itu udah polisi udah mulai mengarahkan, terus setelah itu lihat dari ciri-ciri tubuh yang lain, gambarannya cocok gitu dan mengarah ke katanya teman dekat dari korban. Saya agak lupa tepatnya gimana, tapi waktu ditemukan kondisinya itu bagaimana dok waktu itu? Kondisinya sih ya sudah dalam keadaan pembusukan. Dan saya ingat memang ada kekerasan di daerah wajah dan kepala. Trauma kepala itu tadi ya. Tuh dan ya itu yang aneh tuh mungkin saya nggak bayangkan kalau perempuan ini hamil, tapi waktu proses itu kan perasaan tuh kok ada anak gitu loh seperti itu. Ternyata itu waktu belum belum saya buka. Gitu. Jadi ya ternyata bener gitu kan. Dan perasaan kalau sudah seperti itu saya yakin ini pasti terungkap. Dan setahun kemudian terungkap. Betul. Nah terus kemarin setelah itu dokter nggak punya firasat lagi pas sebelum atau setelahnya? Yang tentang kasus ini? Iya. Yang setelah akhirnya terungkap pelakunya. Kan dokter kirim ke saya tuh, Mas ini akhirnya ketemu nih. Kayak dokter dapat lotre itu waktu itu. Ya seneng sekali sih ya. Gimana ya, yang korban bisa tenang lah husnul khotimah kan. Mungkin dia juga merasa kok sudah takdirnya meninggal, tapi kan dengan cara yang tidak baik gitu. Betul, dan kayaknya kan pengen sekali diungkap siapa dia gitu kan. Ya tetap bagaimanapun identitas diketahui kan bisa dikembalikan ke keluarganya. Betul. Dan jenazahnya katanya dibawa keluarganya kan kita makamkan di tempat yang masih bisa dijangkau gitu. Tapi akhirnya diambil lagi itu? Katanya diambil. Katanya. Saya proses pastinya, tapi katanya dibawa keluarganya. Memang waktu itu dilaporkan orang hilang juga ya? Iya, dicari dia. Gitu. Tapi nggak ada usaha untuk menghilangkan identitas ya waktu itu? Hanya dibuang? Jauh ya. Iya, tapi berarti juga itu maksudnya dia desperate juga ya, dibuangnya cuma ditaruh aja seperti itu. Ya karena itu mungkin kadang pertama benci, sebel, ternyata setelah meninggal mungkin karena kasian, pernah dekat ya kasihan, ditaruh yang bisa ditemukan. Oh, itu ada ya seperti itu dong? Banyak, dulu yang mutilasi kan yang Rian juga seperti itu. Oh itu memang sengaja berarti? Ya dia gimana ya, rasanya pertama benci, ingin menyakiti, ingin menghilangkannya, tapi setelah meninggal dia bingung kan, taruh di sini, itu maksudnya apa? Kan biar diketemukan toh. Oh. Jadi antara cinta dan benci, benci dan cinta. Ini ya? Saya baru tahu loh dok, ada teori seperti itu. Saya pikir itu ditaruh-taruh itu memang dia pengen kayak ini loh, saya sanggup untuk melakukan ini, malah bukan ya itu. Menurut apa ya, ciri-ciri tanda seperti itu tuh berarti pelaku tuh menunjukkan itu yang membunuh tuh orang terdekat kan. Iya, iya, kelihatan siapa. Iya. Dari kasus-kasus yang saya tangani termasuk mutilasi itu pelaku mesti orang terdekat. Berapa persen dok? 90%-an. 90%? Iya. Orang berarti terdekat. Pasti kenal? Pasti kenal. Oh makanya kalau terjadi sesuatu orang terdekat yang ditanya alibinya dulu ya? Iya, oh. Karena kenapa sih ditaruh di bus waktu itu, bus Maya Padakan yang dimutilasi ternyata iya, iya. Istri keduanya itu yang tukang ayam itu toh. Betul. Lah. Kenapa nggak langsung dihilangin kan ya, setelah meninggal dia bingung, kasihan, sedih. Ya udah ditaruh di sini. Jadi menggambarkan ada rasa kedekatan, yeah. Rasa seneng, rasa sayang mungkin. Oh. Terus jadi menyesal kok membunuh. Sebaliknya dok, kalau 10%-nya tadi yang benci dan bukan orang yang dekat, itu diapakan dok? Ya paling bener-bener dihilangkan toh, dibakar. Tuh, dibakar kan tulang itu nggak mungkin terbakar. Habis lah kalau dibakar. Ya kalau kremasi iya dok. Tapi kan nggak semua orang bisa mengkremasi, itu kan suhunya pasti tinggi sekali. Iya, dia pasti butuh tempat kan. Tapi kan benar-benar dia bermaksud menghilangkan rasa benci yang pasti, dan saya pikir itu ada dendam sih, bukan karena cinta lagi, mungkin dendam kesumat ya, ya. Itu dibuang ke tengah laut, gitu kan seperti itu. Dan kalau tengah laut ya pasti lebih susah untuk ditemukan. Gitu, kan? Dia benar-benar dendam kan. Iya. Gitu. Ya. Lah itu ternyata adalah pacarnya dok. Katanya. Oh, berarti yang anak itu adalah itu bapaknya sebenarnya. Bisa jadi, tapi kan kita nggak tahu kalau. Akhirnya tapi nggak diperlukan untuk ada identifikasi tersebut ya dok. Ya memang untuk membuktikan pelaku itu bapak dari bayi tersebut ya harus tes DNA. Iya, tapi itu mungkin tetap harus kalau keluarga nggak mengizinkan ya, ya sudah ya. Iya usah. Oh. Berarti kita akan ke bawah ini sekarang ini dok. Saya benar-benar ini jam 12:30 dini hari kita akan mengunjungi ruang otopsi, tapi ini satu special case karena ada body parts dari korban Sriwijaya SJ 182. Dok saya belum pernah loh dok, nanti jangan dibukakan. Nggak boleh, nggak usah dibuka. Iya, kan udah ditutup, udah dirapikan. Iya, tapi dokter cerita ya nanti seperti apa. Iya. Karena ini kan menarik sekali, kalau boleh saya ulang sedikit, berarti itu pesawatnya itu kan hilang dok. Setelah beberapa menit di udara. Yeah. Terus kemudian katanya jatuhnya itu menghujam. Dan itu kan orang nanya kenapa nggak gliding atau kayak kalau Air Asia waktu itu kan jatuhnya begini ya dok ya. Tenggelam. Nah, ini tapi benar-benar dan... Ya kata turbulensinya apa ya? Oh. Lepas atau apa? Dan terus katanya... Iya. Dan body parts-nya itu benar-benar nggak ada. Iya, betul-betul kecil lah, paling besar tangan tok segini. Udah. Yang hari ini dokter tadi temukan apa body parts-nya? Tadi sih banyak kulit, rambut, potongan kaki, tangan. Tapi kalau organ itu malah jarang ketemu ya dok? Iya, karena udah hancur dan langsung busuk toh, lisis sama air laut. Oh, dimakan ikan atau nggak dok? Wah itu kurang tahu, biasanya. Tapi ada ikan. Dimakan ikan? Bisa jadi kalau ikan buas. Oh, tapi ikan memakan daging kan ya dok? Iya sih, tapi dari body part itu kita lihat itu memang karena runtuhan pesawat. Kalau yang nggak ketemu berarti dimakan ikan? Bisa jadi. Tapi itu kalau kan di perairan Jakarta, kalau ditangkap di pasar ikan berarti ikannya makan tubuh manusia? Enggak lah. Ikannya di pasar ikan. Oh, dok, tapi nanti kalau ternyata saya nggak kuat, agak takut. Masukin di kerandanya COVID. Dokter, tapi jangan pakai baju itu, serem lah saya nanti. Oh iya, ntar ganti baju. Diganti pakai yang apa, DVI ya biasanya? Ini kan cuman tadi karena pakai APD lengkap, terus badannya agak capek biar anget pakai ini. Oh, Baik, oke, nantikan setelah episode ini adalah episode tentang Sriwijaya Air 182. Ini adalah behind the scene dalam proses DVI-nya, Disaster Victim Identification. Saya Denny Darko, Bu Dr. Hasri. Jangan berasumsi sebelum observasi. Forensik.